Salam sejahtera. Selamat datang sebuah lagi episod Rancangan Pendidikan Seksual untuk Seluruh Rakyat Malaysia. Saya host anda Jun dan hari ini tetamu jemputan kami adalah Encik Suda. Hai Encik Suda. Hai. Terima kasih kerana sudi datang pada hari ini. Ya. Terima kasih. Okey, jadi seperti biasa, talian kami akan dibuka untuk memberi peluang kepada anda semua untuk menanya apa sahaja soalan mengenai kesihatan seksual. Oh, nampaknya dah pun ada telefon. Halo. Halo, nama saya Su. Hello Su, apa nak tanya? Saya nak tanya, hari tu member saya kata boleh guna tampon kalau nak berenang masa period. Tapi kalau saya pakai tampon, adakah saya akan hilang darah? Soalan yang menarik. Terima kasih Su. Okey, jadi sebenarnya apa maksud hilang darah? Sebenarnya di atas pembukaan vagina kamu ada sebuah lapisan yang dipanggil selaput darah atau dalam bahasa Inggeris dia dipanggil hymen. Tetapi setiap selaput darah mungkin berbeza dari segi ketebalan. Encik Suda, boleh tak bantu saya buat demonstrasi? Boleh. Kakak kamu, kawan-kawan kat sekolah, sepupu, makcik jual kuih di jalan dan kamu sendiri mungkin mempunyai selaput darah yang berlainan ketebalan. Jadi, pernah tak kamu dengar pasal orang yang berdarah masa first time dibuat seks? Pernah kan? Ini mungkin disebabkan dia ada lapisan darah yang lebih tebal daripada orang lain. Secara amnya, selaput ni nipis je. Tapi di atas selaput ni ada pembukaan kecil yang membolehkan darah period kamu keluar. Dan selaput ni akan ditarik atau koyak semasa melakukan seks. Nah, ada ramai yang berpendapat bahawa seseorang tu hilang darah apabila selaput darah dia koyak. Tapi, bukan saja aktiviti seksual yang boleh mengoyakkan selaput darah anda. Dan gimnastik juga boleh menyebabkan ia terkoyak. Disebabkan itu, ramai profesional yang bersetuju bahawa seseorang itu akan kekal darah sehingga dia melakukan hubungan seks, tak kiralah selaput darah dia dah koyak atau tidak. Jadi jawapan saya kepada Su ialah, kalau Su nak guna tampon, tampon tu mungkin menarik pembukaan selaput darah kamu tu sedikit, tapi tak adalah sampai koyak habis. So, don't worry. Nah. Itu sahaja untuk minggu ini. Jangan lupa tonton minggu depan.